pada nanya ini pumpkin ya, labu kuning pumpkin. Nih, ini dikukus. Kalau mentah-mentah juga bisa sih, tapi kadang-kadang agak keras. Jadi dikukus biar dia lebih empuk dan Ura tuh lebih suka. Nih, ini bagus banget karena pumpkin tuh kayak serat ya, jadi bagus untuk pencernaan Kura. Jadi emang setiap hari dikasih pumpkin dikukus nih. Semua kura-kura Cece dikasih pumpkin kukus buat pencernaannya biar bagus. Nah, ini berebutan deh makan di sini nih. Hayo berebutan. Yuk abisin ya. Abisin makanannya nih. Tuh, sono. Aduh, 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 aduh. Ini ada tomat, ada timun. Nah, kalau timun kalau kura-kuranya males minum nih, dibantu sama timun. Karena timun banyak airnya ya. Biasa kan sukata-sukata tuh suka jarang minum. Nih, kasih timun nih. Biar ada air yang masuk ke dalam pencernaannya. Happy. Happy deh. Tuh. Ayo makan, makan. Tuh. Ini yang di sini nih udah rebutan pelet misu ya. Bagi yang lain. Nih, bagi Dilan ya. Ayo makan. Tuh udah enggak bisa diganggu deh. Satu piring pelet misu banyak udah langsung makanin tuh aldabra kekurangan lagi, nggak bakal kena kenyang deh mereka makan, dikasih makan berapapun. No lagi santai juga di sana. Ini nih berebutan, kamu dibagi ya. Ini kita ambil lagi nih, bagi ya pelet misinya, bagi ya nih. Tuh Dilan, yuk kami Dilan bagi ya, bagi dikit ya nih, makan lagi. Tuh kalau itu mah udah deh. Tenaganya besar banget, mau dorong juga nggak kuat. Kita bagi pelet misunya langsung. Gak dikasih ya, harus umpet-umpet ya. Ngambil pelet misu ya buat Dilan ya. Ini setiap hari nih begini nih, berebutan makanan. Ini si Dilan ya, setiap mau difoto dia tuh sadar kamera. Pasti ngeliat ini, action bergaya nih. Setiap mau difoto, mau divideoin, malah sadar kamera dia malah berusaha. Nah ini nih, si Rembo nih yang nggak pernah diam. Ayo Dilan makan dulu, ini nanti buahnya kehabisan loh. Ini nih, ayo makanin, ayo cepetan. Ayo makan. Ini udah sabar. Ayo makan.